Kisah Maharani India yang memiliki wajah yang sangat cantik. Maharani tersebut bernama Gayatri Devi, yang lahir pada tanggal 23 Mei 1999. Ia merupakan putri Maharaja Narayan dan putri Maratha Indria Devi. Ibu Gayatri, yaitu Indria Devi, adalah simbol kecantikan sosialita yang terkenal kala itu. Dan kecantikannya tersebut diwarisi Gayatri Devi. Saat masih kecil, Gayatri memiliki sifat tomboy, suka menunggang kuda, dan berburu. Bahkan, saat masih berusia 12 tahun, Gayatri sudah bisa menembak macan kumbang pertamanya. Ketika Ibu Indria mengundang Maharaja Mansingh II, Gayatri terpesona dan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada pria 21 tahun tersebut. Saat itu, Gayatri masih berusia 12 tahun. Di usia tersebut, Gayatri bertemu dengan cinta pertamanya yang ternyata kelak menjadi suaminya. Mansingh II dideskripsikan sebagai seorang pria yang tampan, gagah, dan atletis. Dia juga menjadi salah satu pemain polo terkemuka di dunia. Gayatri yang masih muda mencoba berseliweran di sekitar Maharaja untuk menarik perhatiannya. Gayatri juga mencoba bertindak seperti orang dewasa. Mansingh yang sangat suka memanjakan anak-anak selalu menuruti Gayatri dan membiarkannya menang dalam berbagai permainan. Akibatnya, Gayatri menjadi terlalu percaya diri dan menganggap jika ia sebaik itu. Beberapa waktu kemudian, Mansingh mengunjungi keluarga Gayatri lagi. Meskipun Gayatri masih di bawah umur, tapi itu tidak menghentikan Maharaja Mansingh untuk mengejar gadis tersebut. Setelah memenangkan kejuaraan asosiasi Apollo India, ibu Gayatri yaitu Indria berjanji akan mengabulkan apapun yang Mansingh minta sebagai hadiah persahabatan. Mansingh pun meminta makan malam formal dengan Gayatri. Saat itu, Gayatri masih sangat muda hingga ia bahkan tidak memiliki pakaian dewasa yang pantas untuk dikenakan dalam pesta. Mansingh tampaknya tidak terpengaruh dengan usia Gayatri, karena sebenarnya ia sudah memiliki dua istri di Jaipura. Pernikahan pertamanya dengan Maharani Maruda terjadi ketika istrinya berusia 12 tahun, sementara istri keduanya, Maharani Kishore Kanwar, adalah keponakan perempuan pertamanya. Itulah kenapa pernikahan ketiganya dengan Gayatri tidak membuat Maharaja Mansingh takut. Setelah Gayatri berusia 14 tahun, Mansingh membuat pengakuan kepada Indria Devi jika ia akan menikahi Gayatri ketika dewasa. Dan ternyata, jawaban Indria Devi tidak seperti yang ia harapkan, di mana ia menolak Mansingh dan menganggapnya sebagai lelucon dengan berkata, "Saya tidak pernah mendengar sampah sentimental seperti itu." Indria Devi sebenarnya khawatir jika putri tersayangnya akan disuruh untuk mempraktikkan purdah dengan ketat seperti dua istri Mansingh yang lainnya. Purdah merupakan sebuah tradisi di mana wanita bersembunyi dari pandangan dan memisahkan diri dari pria. Dan itu sangat bertentangan dengan Gayatri yang mempunyai pendidikan mandiri. Pada akhirnya, Maharaja Mansingh mengalah dan menunggu hingga Gayatri berusia 16 tahun. Ternyata, sebelumnya ia sudah melamar Gayatri secara sembunyi-sembunyi. Agar status hubungan mereka tidak ketahuan Ibu Indria, Gayatri akan menyelinap keluar untuk menemui Mansingh. Suasana menjadi semakin canggung ketika saat itu istri kedua Mansingh yaitu Maharani Kishore Kanwar berada di kota yang sama dengan anak-anak mereka. Suatu ketika, Gayatri tidak sengaja melihat Mansingh yang sedang menggoda kakak perempuannya. Ia menjadi marah besar dan kakaknya yang lain juga memberitahu Gayatri bahwa Mansingh adalah pria yang genit. Akibat hal tersebut, Gayatri tidak bisa mengharapkan Mansingh untuk tetap setia kepadanya. Karena memang kenyataannya, Mansingh berselingkuh dengan banyak kekasih. Ketika sedang dalam perjalanan, Gayatri mendapat berita jika Mansingh mengalami kecelakaan pesawat, dan Mansingh terlempar keluar dari reruntuhan serta membuatnya bertahan hidup. Pada saat Gayatri mendapat kabar tentang kecelakaan itu, Mansingh sudah tidak sadarkan diri dan dalam kondisi kritis. Setelah kecelakaan, pasangan tersebut ingin mempercepat rencana pernikahan. Mereka mengabaikan protes dari keluarganya. Indria yang kesal menghina Gayatri dan berkata jika ia adalah tambahan terbaru untuk pembibitan anak Maharaja Jaipura. Sementara saudara perempuannya memanggilnya tanpa tulang jika Gayatri berada di sekitar Mansingh. Hanya beberapa minggu sebelum ulang tahunnya yang ke-21, Gayatri menikahi Mansingh dalam upacara pernikahan yang mewah. Sebagai Maharani baru Jaipura, Gayatri teringat bahwa Mansingh menginginkannya untuk menjalankan purdah seperti dua istri yang lainnya.
Bahkan ketika mereka hendak berbulan madu, para pramugari menutupi gerbong dengan layar untuk memastikan tidak ada orang luar yang bisa melihat Gayatri. Begitu tiba di istana tempat bulan madu, pelayan Jaipur segera mengusir pelayan laki-laki yang berkeliaran. Meskipun sebenarnya, seperti yang diingat Gayatri, ia telah mengenal sebagian besar pelayan di istana tersebut. Di titik inilah, Gayatri menyadari bahwa ia belum siap untuk menjadi maharani. Ia ternyata terintimidasi oleh lingkungan sosial barunya dan menjadi pemalu di banyak pesta. Pada suatu pesta, ia bahkan tidak menghantarkan tamunya sampai ke pintu karena ia merasa lancang untuk melakukannya. Setelah pesta bubar, Mansingh yang melihatnya datang menghampirinya dengan wajah marah, meludah, kemudian berkata, "Ada apa denganmu? Apa ibumu tidak pernah mengajarimu sopan santun? Kamu pikir kamu siapa yang tinggal di ruang tamu dan tidak pergi ke pintu untuk menghantar tamumu pergi?" Setelah ditegur sedemikian rupa, Gayatri bersumpah untuk tidak berbuat salah dan akan berbuat lebih baik. Tak lama setelah bulan madu, Gayatri harus menghadapi hal yang menakutkan baginya, yaitu bertemu istri kedua suaminya, Maharani Kishore Kanwar, untuk pertama kalinya. Saat itu, Mansingh meninggalkan mereka berdua untuk saling berbicara, sementara ia sibuk bermain polo. Meskipun demikian, para wanita tersebut berhasil akrab dan menjadi teman dekat. Sepanjang waktunya mengikuti purdah di istana, Gayatri merasa tidak nyaman dan ingin memberontak. Hal ini dibantu oleh kerusakan akibat Perang Dunia II yang melonggarkan begitu banyak adat istiadat. Gayatri menjadi wanita sosial yang perlahan menjadi tokoh masyarakat terkenal di India dan di internasional. Ia bahkan berkendara di jalan-jalanan India dan Eropa dengan mobil mahal. Hal ini menarik banyak perhatian orang. Gayatri suka bermain polo, dia juga suka mengenakan celana panjang dan merokok kapanpun ia mau. Sayangnya, ketika ia mulai merasakan kebebasan, tragedi menimpa keluarganya. Kakak perempuan pertamanya mengalami keracunan makanan yang kemudian dinyatakan meninggal pada usia 30 tahun. Pada tahun 1947, Inggris membagi India yang baru merdeka. Ini berdampak langsung pada keluarga kerajaan yang telah dihapus. Pada waktu inilah, Mansingh, Gayatri, dan dua istri lainnya kehilangan wilayah kekuasaan mereka. Sampai pada suatu hari, Mansingh berencana bepergian dengan menaiki pesawat, dan sekali lagi ia mengalami kecelakaan. Mantan maharaja tersebut terbaring di reruntuhan pesawat, kepalanya berada di pangkuan pejalan kaki yang membantunya. Mendengar hal itu, Gayatri menghabiskan harinya dengan berdoa agar suaminya terlindungi. Kemudian, pada musim semi tahun 1949, Gayatri akhirnya dinyatakan hamil dan pada Oktober 1949, ia melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Jagat. Tak lama setelah itu, Gayatri mendapat kabar bahwa kakaknya dinyatakan meninggal akibat tewas dalam kebakaran. Di tahun 1960-an, Gayatri memutuskan untuk berhenti menjadi sosialita dan kemudian ia mulai memasuki dunia politik di India. Ketika ia mencalonkan diri untuk parlemen, Gayatri Devi menang telak dengan memenangkan 1209,999 suara dari total 2406,516 suara. Ia menjabat pada tahun 1967 dan 1971. Di tahun-tahun berikutnya, Gayatri banyak mendatangi pertemuan tokoh-tokoh seperti Queen Elizabeth II dan banyak tokoh berpengaruh lainnya. Ketika Mansingh memasuki akhir usia 50-an, kesehatannya mulai memburuk. Ia mengalami serangan jantung ringan. Dokter memintanya untuk berhenti bermain polo. Tapi, Mansingh tidak bisa menerima bahwa ia telah menua. Saat itu, Gayatri sedang menonton Mansingh dalam pertandingan polo. Dan tak disangka, Mansingh mengalami kecelakaan dan tergeletak di tanah. Seorang perawat palang merah telah berhasil merawat sang mantan maharaja dan mengirimnya ke rumah sakit. Tapi sayangnya, dokter mengatakan Mansingh meninggal tak lama kemudian. Gayatri yang sangat terpukul membawa tubuh Mansingh kembali ke Jaipura untuk memakamkannya dengan pemakaman tradisional. Setelah tragedi tersebut, Gayatri terus menghadapi masalah serius. Pada tahun 1975, Perdana Menteri India Indira Gandhi mengeluarkan kebijakan The Emergency of India agar Gayatri ditangkap karena dugaan dendam politik serta tuduhan palsu melanggar undang-undang pajak. Gayatri menjalani hukuman 5 tahun penjara.
Gayatri menghabiskan 5 tahun di penjara di Tihar, yang terkenal kejam dan menjadi salah satu kompleks penjara terbesar di dunia. Saat berada di dalam selnya, Gayatri mulai merasakan usus dan lambungnya mulai bermasalah. Setelah masa mudanya menjadi sorotan akibat kecantikannya, Gayatri yang janda menghabiskan tahun terakhir hidupnya di pengasingan. Ia menghindari politik sepenuhnya dan hanya menghadiri pesta-pesta eksklusif. Gayatri akhirnya meninggal di usia 90 tahun pada tahun 2009. Gayatri meminta permintaan terakhirnya, yaitu ia ingin mati di kota yang ia cintai, yaitu Jaipura. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya. Dan komen di bawah pendapat kalian tentang video ini, supaya kita bisa sama-sama belajar. See you the next video!